Wow, keren banget ini bintangnya. Warna kuning, merah, hijau, biru, dan yang lainnya. Wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita praktek caranya membuat bintang 3D dari origami. Langsung saja kita eksekusi. Kita siapkan origaminya, kertas origami ini yang kecil guys, warna kuning. Kemudian setelah itu kita lipat-lipat terlebih dahulu. Lipatan pertama seperti ini kita rapikan. Lipatan kedua guys, kita perkecil guys sehingga jadi persegi seperti ini. Kita rapikan. Setelah itu guys, ini kita buat lipatan lebih kecil lagi guys. Nah, kemudian kita rapikan, kita buka, kita buat lipatan dengan menyilang dengan lipatan yang sama seperti tadi. Nah, ini kita buka, ada seperti ini ya guys ya. Kemudian kita buat lipatan segitiga. Ini lipatan menyilang lagi. Kita buka dan kita buat lipatan lagi guys, menyilang, ngecross atau sebaliknya lagi. Kemudian kita buka, kita telentangkan seperti ini posisinya. Kemudian ini ada garis-garis ini, kita buat lipatan dikerucutkan atau dirapikan seperti ini. Ada garis tengahnya, ini kita bisa lakukan juga lipatan-lipatan seperti ini. Digadok nih tengah dengan tengahnya atau di antara sela-sela ini, dan wow, bintang 3D kita dari kertas origaminya sudah jadi. Aku bikin banyak banget. Ini gampang banget bikinnya. Hasilnya pun bagus banget teman-teman. Ikuti cara mainnya, cara melipatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.